warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mendownload TikTok di Windows 10 atau di Windows 11. Nah, caranya gimana? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian koneksikan laptop kalian dengan jaringan internet terlebih dahulu. Kemudian kalian buka menu search. Terus kalian tulis saja di sini Microsoft Store. Nah, setelah itu kalian buka saja Microsoft Store. Nah, pada bagian search apps, kalian tulis saja di sini TikTok. Kemudian kalian klik TikTok. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, kalian langsung saja pilih Get. Dan tunggu hingga proses download serta instalasi selesai. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa langsung membukanya di Microsoft Store atau kalian bisa membukanya di menu search. Terus kalian tulis saja di sini TikTok. Nah, kemudian kalian bisa langsung buka saja TikTok dan bisa langsung terbuka seperti ini. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.